Nah, di sini aku berperan sebagai Laras. Jadi Laras ini bekerja sebagai PSK, tapi berusaha untuk keluar dan berhenti dari pekerjaannya karena adiknya itu gak suka sebenarnya. Jadi ingin memperbaiki hubungannya dengan adiknya. Tapi sampai akhirnya terjadi suatu kecelakaan, dan dari kecelakaan itu ceritanya dimulai sebenarnya. Jadi dari situ ketahuan bahwa Laras ada sesuatu di badannya, dan itu yang membuat dia terjebak di antara hidup dan mati. Ceritanya tentang itu. Sedihnya berapa lama? 21 hari. Lumayan intens banget tuh. Lumayan intens berarti ya? Iya. Oke.